نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kesucian Kalimah Allah yang Maha Agung. Hadirin jemaat sekalian, baru-baru ini umat Islam digemparkan dengan isu penggunaan kalimah Allah, yang mana isu ini sebenarnya telah lama berlaku dan telah ada ketetapan-ketetapan dibuat dan diputuskan mengenainya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai ketua agama Islam bagi negeri Selangor telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan berkaitan agama Kristian di negeri Selangor. Baginda menegaskan bahawa penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu atau percetakan apa-apa buku dan tulisan agama Kristian dalam apa-apa bentuk sekalipun tetap dilarang penggunaannya di negeri Selangor. Titah baginda berpandukan kepada keputusan jawatan kuasa fatwa bagi negeri Selangor mengenai isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah yang diwartakan pada 18 Februari 2010.
Dalam masa yang sama, enakmen agama bukan Islam, Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam tahun 1988 telah dikuatkuasakan di negeri Selangor, yang telah menetapkan bahawa penggunaan kalimah Allah adalah suatu kesalahan untuk digunakan oleh penganut agama bukan Islam. Ini turut diperkuat dengan kedudukan undang-undang berkaitan halangan dan larangan penggunaan kalimah Allah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014 dalam kes Menteri Dalam Negeri lawan titular Roman Catholic Archbishop oleh of Kuala Lumpur. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan dalam penerbitan agama Kristian. Hadirin sidang Jumaat sekalian, kalimah Allah bukan terjemahan bahasa Malaysia kepada perkataan God. Sebaliknya, perkataan yang mewakilinya adalah Tuhan atau Dewa. Sekiranya dirujuk kamus-kamus, nescaya akan didapati bahawa perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan dalam kalangan orang Islam, satu-satunya Tuhan dalam agama Islam, atau nama Tuhan yang berasal daripada istilah Arab yang digunakan seluruh penganut agama Islam tanpa mengira bahasa. Wujud alasan bahawa kalimah Allah dituntut kerana ia digunapakai dalam Bible edisi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hakikatnya, ia adalah kesalahan sejak awal penterjemahan. Buktinya, Bible edisi bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah Allah sama sekali. Sebaliknya, menggunakan perkataan God merujuk kepada Tuhan Bapa dan Lord merujuk kepada Tuhan Anak. Justeru, mengapakah mahu diterjemahkan perkataan God dengan kalimah Allah? Sehubungan dengan itu, penggunaan kalimah Allah oleh agama lain selain agama Islam adalah suatu perkara yang menyanggah konsep keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh membawa kekeliruan kepada umat Islam. Kalimah Allah ialah nama khas yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Apabila disebut nama khas, maka ia adalah khusus, istimewa, ditentukan atau diperuntukkan hanya kepada penamanya. Tidak sebagai mana kata nama am yang boleh digunapakai kepada kelompok umum seperti Tuhan, manusia atau haiwan. Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama Tuhan kepercayaan umat Islam. Justeru, apakah agama yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini tidak mempunyai nama Tuhannya? Penama yang dinamakan dengan nama khas mempunyai identiti, ciri-ciri atau sifat-sifat yang memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Sebagai contoh, rumah ibadat adalah kata nama am yang dikongsi sama. Sebaliknya, istilah masjid, gereja dan gurdwara adalah perkataan beridentiti yang membezakannya dengan yang lain. Justeru, adakah rasional nama Allah boleh dirujuk kepada dua Tuhan dengan identiti serta konsepnya yang berlainan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, konsep ketuhanan adalah intipati atau pokok, essence yang membezakan satu agama dengan agama yang lain. Identiti Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang dipercayai umat Islam, konsepnya terkandung secara tuntas di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tiada sesiapa pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha Esa, satu atau tunggal. Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, esanya Allah Subhanahu Wa Taala pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah Subhanahu Wa Taala pada zat memberi maksud tiada pencahannya.
la qismalah, atau tiada taranya. Esa zat Allah SWT adalah mutlak, bukan bermaksud satu dengan dua unsur atau satu dengan tiga unsur. Esa Allah SWT pada sifat memberi maksud tiada seumpamanya, la syabihalah, atau tiada bandingannya. Allah SWT itu bukan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, dan tiada manusia sama sekali yang memiliki sifat-sifatnya. Esa Allah SWT pada perbuatan memberi maksud tiada sekutunya, la syarikalah, atau tiada tandingannya. Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 73, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Mafhumnya, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir di antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan seseorang itu menjadi kafir apabila menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ini bermakna kalimah Allah itu tidak boleh digunakan kepada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang membawa kepada kekufuran. Kaum muslimin yang berbahagia, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama bagi negeri ini. Ini ialah satu jaminan undang-undang dan menjadi prinsip utama dasar pemerintah dan pihak berkuasa agama dalam menjaga akidah dan tuntutan syariat Islam. Dengan dasar-dasar yang menjaga kepentingan agama Islam, umat Islam hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan masing-masing dan mempamerkan akhlak Islam serta mencerminkan keindahan Islam dalam bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara. Masyarakat bukan Islam perlulah menghormati agama Islam dan umat Islam sebagaimana umat Islam menghormati kepercayaan agama orang bukan Islam. Elakkanlah sama sekali apa-apa juga perkara, isu atau persoalan yang menyentuh sensitiviti dan keyakinan antara berbilang agama di negeri ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan dalam titahnya bahawa Tuanku sentiasa menekankan agar rakyat menghormati kepercayaan agama masing-masing dan tidak cuba untuk menyentuh sensitiviti agama lain yang boleh merosakkan perpaduan kaum di negeri Selangor ini. Jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka Tuanku juga menggesa agar penganut agama selain dari Islam untuk menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan utama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pelajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa kalimah Allah adalah lafaz mulia, lafazul jalalah, yang perlu dipelihara kesuciannya daripada dipermainkan, dipersendakan atau diletakkan di tempat yang salah. Dan yang kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang esa pada zat, sifat dan perbuatannya dengan penjelasan tiada tara, tiada banding dan tiada tanding baginya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Mafhumnya, yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.
yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadahlah kamu kepadanya dan ingatlah Dia yang mentadbirkan segala-galanya. Surah Al-An'am ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtati wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazha bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam sultan Selangor sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq as-sihhata wa salamata mink Waliyi Ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi mu'afiyatin bimannika wa karamika ya dhal jalal wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin ar-ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami ya Allah agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami daripada termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri ini dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadhal wabak wal bala' al marad wa syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh
ya'azukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sukukum fa'in atas atas suku fi'in tamam salam. Luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf yang masih kosong di hadapan. Masih ada ruang lagi di dalam ruangan dalam masjid, yang di luar boleh masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
رزقكم وغنمه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سفرات الموت النجاة من النار والعفو عند السلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين في مصر في سوريا في سيكيا في رخي في كل مكان في كل زمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وحل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.